Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Pak Dul Teknisi Amatir. Pagi ini walaupun hari Minggu tetap bekerja, walaupun badan rada meriang harus tetap berjuang ya, cari uang ya. Ini Pak Dul pagi ini dapat garapan TV tabung ya, TV tabung dengan merek Mitsuno. TV tabung dengan merek Mitsuno 14 in ya, dengan kerusakan kita colokkan kabel listrik dulu, kemudian kita tekan tombol power ya, indikator menyala ini. Jadi ini TV ini power kita tekan, indikator menyala, berarti untuk power supply sudah bekerja. Kita coba tekan tombol power, dia tidak mau start, tetap tidak mau start ya. Jadi TV-nya itu kerusakannya tidak mau start. Kalau menangani kasus semacam ini tidak mau start, itu banyak faktor ya. Faktornya banyak, bisa jadi karena tegangannya yang kurang besar, tidak sesuai. Kemudian ada komponen-komponen yang short atau yang bermasalah. Oke, kita bongkar dulu TV-nya. Ini kalau lihat dari bentuknya, TV-nya sudah TV cukup lama ya. Jadi kategorinya sudah TV lama, merek-merek Cina. Wah, TV-nya sudah kita bongkar dan ternyata dalemannya sudah seperti ini. Ya, benar terbukti kalau memang ini betul-betul sudah TV lama. Oke, langkah-langkahnya adalah caranya bagaimana untuk mengetahui ini yang kerusakan pada bagian apa. Kita akan mengetahui langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkahnya kita coba dulu, kita ukur tegangan-tegangannya. Kita masukkan multinya yang ground terhubung ke ground. Kemudian kita colokkan arus listriknya. Oke, kemudian kita ukur untuk B+-nya. B+-nya ini kita ukur. Ini tertera 130. Terus ini tertera 130 dan di multi terbaca 125 ya. Kemudian tegangan di bawahnya di sini ada 24 volt. Ini tegangan 24 voltnya kita ukur 24 volt. Di situ terukur 24 volt ya, normal. Kemudian tegangan untuk IC suara sekitar 13 volt ini. 13 voltnya juga normal. Jadi untuk power supply ini ternyata normal. Terus apa yang mengakibatkan TV ini tidak bisa start? Oke, akan saya terangkan untuk sistem pesawat televisi bisa start itu. Yang paling simpel itu ada 3 trik ya. Yang pertama itu tegangan B+, tegangan B+ yang 130 ini masuk ke kaki playback, kemudian outputnya sampai ke kaki kolektor. Terus yang kedua, tegangan trafo horizontal ya. Di sini ini ada trafo horizontal. Trafo horizontal ini bisa disuplai dari 24 volt, bisa disuplai dari 115 atau 125. Tapi kalau untuk TV Cina biasanya disuplai dari IC vertikal. Kita ukur dulu ini untuk tegangan yang di IC trafo horizontal ada enggak? Nah, ini ada. Ini tegangan untuk trafo horizontal ada sekitar 20 volt. Yang kemudian yaitu tegangan di IC kroma ini ya.
Jadi IC kroma ini harus dapat tegangan. Jadi syarat horizontal kerja itu tegangan di flyback, tegangan di trafo, kemudian tegangan di IC kroma. Kalau IC kroma ini bisa memberikan sinyal horizontal ke transistor driver trafo horizontal, maka flyback ini akan bekerja. Sekarang kita ukur tegangannya IC ini itu ada yang 12, ada yang 9 volt. Kita cari tegangannya 9 volt ini. Ini ada tegangannya enggak ini? Nah, ini ternyata ada tegangannya. Ternyata ada tegangannya, tapi kenapa masih tidak mau nyala? Nah, kita akan mengeksekusi ya. Oke, perlu diperhatikan untuk IC kroma bisa start itu syaratnya harus dapat sinyal dari IC program ini. Jadi IC program ini memberi sinyal kepada IC kroma. IC kroma memberi sinyal pada transistor driver transistor horizontal untuk playback bekerja. Lah, kroma IC programnya ini harus bekerja dulu. Nah, yang perlu diukur itu apa? Tegangan 5 volt yang ada di IC memory ini. IC memory di sini kita ukur untuk B plusnya. B plusnya ini kita ukur, ini keluar 5 volt normal ya. Jadi keluar 5 volt normal, kemudian SCL. Ini SCL-nya. SCL-nya keluar 5 volt juga normal. Kemudian SDA. SDA-nya juga keluar normal. Kemudian untuk tegangan yang 5 volt ke IC juga ada. Nah, ini berarti kita simpulkan tegangannya ini normal semua. Oke, langkah-langkahnya untuk mengantisipasi ini, saya akan mengekat jalur standby atau meshortkan jalur supaya TV ini kita paksa start. Artinya kita paksa start tanpa ada perintah dari sinyal di IC program. Caranya yaitu yang untuk tegangan yang menuju ke kroma nanti kita jumper transistornya. Nah, ini jalur yang untuk start ini sudah kita jumper. Di sini emitor dan kolektor sudah saya jumper untuk kita paksa start supaya tegangan yang di kroma sudah muncul. Jadi ini kita paksa start, kemungkinan nanti kalau IC-nya kroma normal nanti bisa hidup. Cuma nanti hidupnya nanti blank, disertai dengan OSG tidak ada. Berarti kalau semacam itu berarti fix yang rusak itu di seputaran IC program dan IC memory. Oke, setelah saya cut atau kita konsletkan, kemudian kita coba lagi untuk menyalakan pesawat televisi. Kita colokkan, kemudian kita nyalakan pesawat televisi. Nah, dan ternyata betul TV ini bisa nyala ya. TV ini bisa nyala tetapi nyalanya blank. Ya, nyalanya blank. Berarti ini untuk horizontal sudah bisa start, tetapi sinyal dari IC program belum bisa memberi sinyal ke IC kroma, sehingga untuk ESD ataupun sinyal input belum bisa bekerja. Kalau kerusakan semacam ini kemungkinan yang rusak itu kalau tidak IC memory, IC program. Coba kita akan mengeksekusi lagi yang rusak memorinya atau programnya. Oke, langkah-langkahnya kita coba solder ulang dulu. Siapa tahu ini ada solderan-solderan yang retak di seputaran IC program dan IC memory serta di kristal. Kita solder ulang dulu ya, karena kasus macam ini juga karena bisa solderan-solderan di IC program ini ada yang bermasalah, terutama di datanya, kemudian di penguat tegangannya. Kita coba solder ulang dulu, terutama untuk bagian kristal ya. Jadi nanti untuk IC program ini nanti kan ada kristalnya. Bagian kristal dan kapasitor kita solder ulang dulu. Kemudian untuk IC memory dan tegangan SCL SDA kita solder semua dulu. Setelah kita melakukan solderan-solderan ulang, kita coba lagi gimana hasilnya. Ini kita coba solder dulu semua, karena ini memang TV sudah TV lama ya, TV jadul ini. Jadi perlu ketelitian untuk menservisnya.
di sini tadi Pak Dul sempat melakukan pergantian satu buah elko ya, ukuran 470 di bagian sini. Ini yang untuk menyuplai ke IC program yang 5 voltnya. Saya dapati elkonya itu kembung, jadi saya mengganti sebuah elko yang di sini. Saya ganti dengan elko baru itu. Nah, saya ganti elko ini saya ganti satu yang nilainya 470 25 volt, ini saya ganti karena elko yang aslinya ini sudah kembung ya. Jadi saya mengganti sebuah elko yang untuk menyuplai tegangan di IC program ini. Oke, setelah Pak Dul solder ulang di bagian IC program, kemudian IC memory dan pergantian satu buah elko, kita coba lagi untuk menyalakan pesawat televisi ini. Oke, kita coba nyalakan kembali untuk pesawat televisi ini. Apakah sudah ada perubahan? Kita masukkan speaker, kemudian kita tekan tombol power. Apakah sudah ada perubahan untuk TV ini bisa nyala? Alhamdulillah TV ini sudah bisa kerja ya. Di situ sudah muncul OSD-nya. Ini untuk screen-nya terlalu keterangan. Di sini sudah alhamdulillah hanya mengganti satu buah elko ini. Satu buah elko dan solder ulang di bagian IC program, ternyata TV sudah bisa mau start. Coba kita kasih antena dulu. Alhamdulillah untuk servis pagi ini berhasil dengan kerusakan TV merek Mitsuno, dengan kerusakan standby ya, hanya lampu nyala standby. Kerusakannya hanya sebuah elko dan solder ulang di bagian IC program dan IC memory. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam solder panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.